Nina Idola Rusli, istri Virgon Last Child, mendadak bawa kabar perselingkuhan yang menghantam rumah tangga mereka. Ina terang-terangan membongkar perselingkuhan Virgon dengan seorang wanita bernama Austina Tenri Ajeng Anissa. Kabar perselingkuhan Virgon tersebut dibongkar Ina lewat unggahan di Instagram Story. Ina cerita mendapat firasat pertanda perselingkuhan sang suami melalui mimpi yang muncul pada tahun 2022. Ina juga membagikan tangkapan gambar pesan singkat dirinya kala melabrak selingkuhan Virgon di Instagram. Bahkan, Ina juga membagikan potret serta akun media sosial wanita yang selingkuh dengan Virgon tersebut. Selain itu, Ina mengungkapkan kekesalan karena wanita tersebut rupanya meminta dibiayai sekolah oleh Virgon. Perselingkuhan Virgon dengan wanita tersebut seperti bukan kali pertama terjadi. Melalui unggahan Instagram Stories, Ina juga membagikan surat pernyataan yang ditulis Virgon pada 2021. Dalam surat itu, Virgon mengakui perselingkuhan hingga hubungan asusila yang dilakukannya dengan wanita tersebut. Tak hanya itu, Virgon juga siap bertanggung jawab untuk menjalani proses hukum secara agama dan negara bila mengulangi perbuatannya. Virgon juga mengaku siap menceraikan sang istri, memberikan nafkah sebesar 40 juta rupiah setiap bulan, serta menyerahkan sepenuhnya hak asuh anak kepada sang istri.